Tibalah masanya kita akan kerat pokok ni. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel YouTube Abid Zam. Okay, macam yang saya beritahu dalam video yang lepas. So, hari ini saya akan kerat pokok ni untuk kita pindahkan pada pasu yang barulah. Okay. So, kalau korang tengok video yang saya ada post sekitar sebulan yang lepas. So, saya ada tunjukkan macam mana perkembangan akar dekat dalam plastik ni. So, kalau kita tengok dekat sini, cuba kamera dekat sikit. So, kita boleh tengok kat sini, akar dah mula keluar. So, hari ini adalah hari yang kita akan kerat batang kat sini untuk pindahkan dekat pasu yang baru. Okay. So, nanti dekat ujung video ni, saya ada sertakan link. Korang boleh tengok video yang saya post sebulan yang lepas. Macam mana pencambahan akar. Okay. So, yang pergi mana-mana, tengok video ni sampai habis. Okay. Kita akan buka plastik ni. Kita tengok macam mana dalam dia. So, macam biasa kita akan sediakan pasu untuk kita pindahkan pokok ni. So, kita akan letak batu dekat bawah lubang ni. So, ini benda basic lah kita akan buat. Jangan kita tak letak ni sebab apa, nanti kan tanah dia bila kita jurus dia mudah keluar. So kita letaklah batu kat sini untuk tutup. Setengah orang suka gunakan kertas wak khabar, dia apa, wonyok-wonyok kan dia letak kat ni. Tapi saya lebih suka gunakan batu lah. Tapi still air boleh keluar pun sebab bukanlah dia tutup sepenuhnya. So kita akan letakkan tanah. Okay. So kita letak tanah campuran ni. So, kalau tengok, so kau boleh pergi beli kat nursery lah. So, banyak ada tanah campur ni, memang dia ada sediakan baja. Okay, dia akan sedia baja kat sini. So, kita letak campuran dia lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah masanya kita akan kerat pokok ni. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita pindahkan. So sebab kita perlukan mungkin dalam ketinggian setinggi lebih kurang lebih bersejengkal. So apa kita akan buat untuk daun-daun yang ini, kita akan cantaskan. Okay. Daun yang kita cantas ni macam biasalah, jangan kita buang. So kita boleh semai, kita letak kat dalam bekas air. So dia akan jadi macam ni nantilah. Ni contoh yang saya buat sebelum ni. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. So ini sebenarnya hasil daripada semaian daun ni, keratan daun. Okay. So kita akan kerat lah yang ni. So ni kita akan masuk kan ke dalam tanah ni. Just kita letak macam ni. Kemudian kita akan tambahkan tanah yang baru kat dalam ni. Okay.
So air ni tak perlu banyak sangat lah. So kita nak bagi tanah-tanah ni mampat. Tak perlu banyak sangat. Dan kita akan letakkan dia dekat tempat yang redup dulu lah. Okay. So macam tu je lah proses dia. So harap-harap video ni bermanfaat untuk korang lah. Untuk korang cuba untuk kembang biakkan pokok ni. Okay. So kalau korang tengok ni yang asal punya. Okay, yang asal punya. So dia dah capai satu ketinggian yang tinggi. So bila kita kerat ni, insyaAllah nanti dia akan cambah lah. Dia akan keluar cabang yang baru lah. So akan dapat dua lah pokok ni. So kalau tengok kat atas ni pun saya ada buat sebelum ni, saya ada kerat kat sini. So kalau tengok kat sini dia dah ada keluar ranting baru. Satu, dua, tiga, empat. So kita kerat kat sini. Kalau boleh tengok ni. So inilah saya kerat kat sini dulu. So pokok ni kalau kita tak kerat, dia akan terus tinggi. Dia tak cantik . Bila kita kerat sini, baru dia akan keluar. Dia akan keluar ranting baru. Baru cantik. So kalau video ni ada bermanfaat, macam biasalah pesanan daripada pihak penaja, minta tolong korang share, like dan subscribe channel ni. So terima kasih pada yang tengok video ni sampai habis. So sampai jumpa di video yang akan datang. So jumpa lagi. Bye.